Kali ini kita beralih ke kasus BBM ilegal kemarin nih. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi menolak eksepsi istri bos minyak ilegal. Bos minyak ilegal. Eli Mardiah, Majelis Hakim yang diketahui Hakim Rio Destrado menilai eksepsi penasihat hukum terdakwa sudah masuk ke materi perkara. Atau Hakim tolak keberatan dari istri bos BBM ilegal nih lur. Gimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jack. Dalam pertimbangan majelis hakim, materi keberatan terdakwa sudah masuk ke pokok perkara. Dan untuk mengetahui perbuatan yang didakwakan serta keterlibatan terdakwa Eli Mardiah, istri bos minyak ilegal yakni terdakwa Arike Pandu, harus dibuktikan di persidangan pembuktian. Dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Hakim Rio Destrado, didampingi hakim anggota, Hakim Budi Chandra, dan Hakim Didi Nusrotu Dinia Arifin, pada persidangan di Pengadilan Negeri Jambi 16 November 2022, menolak keberatan penasihat hukum terdakwa. Dalam surat putusan eksepsi menyatakan mengadili, menolak keberatan penasihat hukum terdakwa, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan perkara atas nama terdakwa Eli Mardiah. Iqbal, JEK TV, melaporkan.